Semangat pagi. Kurang kompak ya, saya ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Maaf suaranya agak serak, karena kemarin kita heboh semua dengan promo yang bertubi-tubi. Kemudian hari ini testimoni Cece Hana juga buat nangis, jadi suaranya agak berubah sedikit. Saya perkenalan dulu, nama saya Margareta Silvia Susilo. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu orang putra berusia 6 tahun. Saya juga berprofesi sebagai seorang dokter umum. Ya pasti banyak yang gak percaya ya. Jadi kalau lihat, oh dokter umum ya. Ya karena postur tubuh seperti ini ya. Jadi saya sudah biasa mendapat respon yang sama. Dari 10 orang yang menanyakan profesi saya, 11 orang gak percaya kalau saya seorang dokter umum ya. 10 orang yang nanya, 11 orang gak percaya ya. Saya udah terbiasa. Jadi saya ini dokternya lulusan dari Universitas Udayana. Jadi saya kuliahnya memang di sini, di Denpasar. Saya kuliah selama 6 tahun, 4 tahun mengambil gelar sarjana S1 dan tambah 2 tahun lagi untuk gelar dokter umumnya. Jadi totalnya 6 tahun. Setelah kuliah 6 tahun di sini, saya kembali lagi dan bekerja di daerah asal saya. Daerah asal saya adalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur mana suaranya? Wow, ramai sekali ya, 1000 orang kira-kira ya dari Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi saya kembali ke Nusa Tenggara Timur. Saya berprofesi sebagai seorang dokter umum. Pertama kali saya bertugas di puskesmas. Ya, jadi kembali ke puskesmas. 6 tahun yang lalu, saya memulai bisnis Oriflame. Saya memulainya dengan upline saya, teman kuliah saya selama 6 tahun di kedokteran. Upline saya di mana ya? Wuh, terima kasih upline. Upline saya seorang dokter juga, saat ini sudah menamatkan sekolah dokter spesialis, jadi upline saya seorang spesialis anak. Jadi 6 tahun lalu waktu saya baru memulai, saya mengerjakannya masih sambil praktek sebagai seorang dokter umum. Jadi pagi sampai sore saya praktek sebagai dokter umum sama seperti Cece Hana tadi, lalu malamnya saya mengerjakan bisnis Oriflame. Ya tentu tidak mudah teman-teman ya membagi waktu, apalagi profesi dokter yang membutuhkan fokus kerja yang tinggi, beban kerja yang tinggi karena menyangkut nyawa manusia. Apalagi anak saya juga waktu itu 6 tahun yang lalu masih baby, masih bayi, jadi tidak mudah untuk membagi-bagi waktu. Namun 1 tahun yang lalu setelah berpikir dan menimbang, 1 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menjadi full time mami dan full time Oriflamer. Jadi saat ini 1 tahun belakangan ini saya sudah tidak bekerja lagi sebagai dokter umum. Pasti banyak yang bertanya, karena sampai saat ini juga masih banyak keluarga dan teman yang bertanya, kenapa sih lebih memilih Oriflame? Kenapa sih meninggalkan profesinya sebagai seorang dokter? Banyak juga yang bertanya, apa enggak sayang sama kuliahnya, waktu kuliah yang lama sudah terbuang begitu aja? Apa enggak sayang sama biaya kuliah yang begitu mahal? Apa enggak sayang ijazahnya itu enggak kepake? Sekarang saya balik bertanya, lebih sayang mana? Sayang ijazahnya atau lebih sayang anak di rumah? Jadi teman-teman, semua ini tentang prioritas aja. Prioritas kita apa sih? Apa prioritas kita? Ya jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah.
berhenti dari profesi kita yang lama tidak benar, tidak juga salah. Tidak berhenti pun tidak benar, tidak salah. Semua tergantung dari prioritas kita. Apa yang kita prioritaskan saat ini, itulah yang kita kejar. Ya, jadi ada beberapa alasan mengapa saya memilih untuk berbisnis Oriflame saja. Yang pertama, alasan pertama dan alasan yang terutama adalah masalah waktu. Ya, semua tenaga kesehatan, siapa yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di sini? Angkat tangannya. Perawat, bidan, apoteker, analis laboratorium, dokter umum, dokter spesialis. Lumayan ya, lumayan banyak di ruangan ini yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Selamat berjuang. Ya, jadi masalah utama untuk kami para tenaga kesehatan ini adalah biasanya penghasilannya cukup, uangnya ada, tetapi selalu kekurangan waktu. Benar enggak? Benar ya? Karena waktu kita sudah didedikasikan untuk pekerjaan kita, untuk menolong orang lain. Sehingga terkadang waktu untuk diri kita sendiri dan waktu untuk keluarga kita jadi terabaikan. Ya, jadi masalah utama selalu di masalah waktu. Jadi teman-teman di sini, kalau kebetulan dapat prospekannya seorang dokter, ya jangan takut ditawari. Biasanya kan, ah udah dokter gak butuh duit. Ya, jangan salah teman-teman. Di balik kehidupan mereka yang teman-teman lihat baik-baik saja, mereka tetap punya struggle tersendiri. Ya, ada masalah tersendiri, setiap orang pasti punya. Jangan takut menawarkan Oriflame ke orang-orang yang kita lihat hidupnya itu sudah enak. Tawari aja. Siapa tahu Anda sama seperti upline saya, menyelamatkan hidup saya. Ya, itu alasan pertama, masalah waktu. Sekarang alasan yang kedua adalah tentang penghasilan. Saya mau cerita sedikit, ya sebenarnya ini tidak mau saya katakan ya, cuman Mbak Novi menganjurkan biar teman-teman pada tahu berapa sih penghasilan kamu saat masih berprofesi sebagai seorang dokter. Ya, jadi dulu penghasilan saya rata-rata aja ya, gak pasti ini. Rata-rata penghasilan saya per bulan dulu 30 juta per bulan. Karena saya pagi kerja di rumah sakit atau di klinik, ya sorenya saya praktek sendiri di rumah, kemudian saya buka apotek sendiri, ya punya apotek sendiri, jadi ya penghasilan bersihnya rata-rata 30 juta per bulan. Banyak yang bilang, kok bodoh ya meninggalkan penghasilan yang sebegitu besarnya. Padahal banyak yang lain mencari penghasilan yang besar. Seperti itu ya, bahkan mungkin belum mencapai angka itu. Ya, sekali lagi semua tentang prioritas. Ya, jadi kalau seorang dokter seperti saya, seperti teman-teman yang saya kenal di sini, ada dokter Ari Esta ada. Ya, kita profesinya sama dokter. Kalau kita mau menghasilkan, menambah penghasilan kita, kalau kita mau menambah penghasilan kita ada tiga cara kalau jadi dokter. Yang pertama, menambah waktu kerja. Jadi yang tadinya 12 jam misalnya kerjanya, jadi 18 jam. Ditambah waktu kerjanya. Cuman ini berarti waktu dengan keluarga berkurang. Cara yang kedua adalah kita mengembangkan usaha. Misalnya saya tadi punya apotik, teman-teman lain mungkin bisa bikin klinik, bikin rumah sakit, ya. Tapi tentunya cara ini membutuhkan modal yang besar. Cara yang ketiga untuk meningkatkan penghasilan seorang dokter adalah sekolah lagi. Ngambil gelar spesialis apapun yang teman-teman inginkan.
Ya, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan dibayar lebih tinggi. Tetapi sekolah spesialis itu membutuhkan waktu 4-5 tahun lagi. Apakah saya bisa menukar demi 4-5 tahun lagi itu saya meninggalkan anak saya? Mungkin ada yang bisa ya, tapi saya sadar saya pribadi belum sanggup. Jadi di Oriflame saya menemukan jalannya. Tidak butuh modal besar, tidak butuh menambah gelar akademik, mencari gelar yang lebih tinggi. Dan tapi di Oriflame bisa memberikan penghasilan yang tak terbatas. Benar ya? Jadi di Oriflame itu tidak bonusnya tidak berdasarkan ijazah. Ya, tapi berdasarkan jerih payah, teman-teman. Ya, jadi harus mau kerja di Oriflame. Ya, udah dikasih syarat yang paling mudah, jadi kerjanya harus pol-polan. Ya, istilahnya harus greget. Ya, alasan yang ketiga, kenapa saya lebih memilih bisnis ini? Karena bisnis ini bisa diwariskan. Alasan khas emak-emak, ya. Semua emak-emak di sini, ada yang belum menikah? Lebih banyak yang sudah menikah ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau sebelum menikah punya banyak waktu. Ya, bisa eksplor segala hal. Tetapi begitu sudah menikah apalagi sudah punya anak. Nah, waktu selalu menjadi kendala. Ya, jadi kita harus cari pekerjaan yang fleksibel. Di Oriflame bisnis ini bisa diwariskan. Kita mengerjakannya saat ini akan dinikmati oleh anak-anak kita nanti. Kita mempersiapkan masa depan anak kita. Ya, kalau profesi dokter, kalau anak saya mau jadi dokter, ya dia tidak bisa melanjutkan praktek saya. Begitu selesai kuliah, lanjutkan praktekkan ibunya. Enggak bisa. Ya, tapi kalau di Oriflame, anak kita bisa melanjutkan level yang kita tinggalkan. Ya. Jadi, tiga alasan utama ini yang saya mau share ke teman-teman. Dan terakhir yang saya mau share adalah cara kerja saya dan tim saya, karena saya baru fokus kembali lagi ke Oriflame 1 tahun belakangan ini setelah saya berhenti jadi dokter umum. Jadi dalam waktu 1 tahun saya meraih gelar senior director dan sekarang sedang open gold director. Ya, semoga lancar-lancar closingannya. Jadi cara kerjanya. Yang pertama teman-teman, kita harus menentukan dulu, kita mau kerjain Oriflame itu berapa jam per hari. Ya, jangan sesempatnya, jangan. Ditentukan mau berapa jam dalam sehari, kemudian komit sama keputusan itu. Kalau saya memutuskan untuk mengerjakan bisnis ini 8 jam per hari. Entah saya langsung kerjakan 8 jam tanpa gangguan, ataupun saya pecah-pecah 2 jam di pagi hari, 3 jam di siang hari, 3 jam di malam hari, terserah. Yang penting total sehari itu 8 jam mengerjakan Oriflame. Ya, jadi kita harus komit. Yang kedua teman-teman, kita mencari, memilih kira-kira cara kerja seperti apa yang membuat kita nyaman. Mungkin ada yang lebih memilih online. Mungkin ada yang memilih offline. Ya, jadi kita memilih. Ada juga mungkin yang bisa 50-50, online dan offline. Ya, kalau di tim saya kebanyakan online. Karena kebanyakan mereka punya pekerjaan lain di luar Oriflame. Ya, jadi kalau kita memilih online, yang perlu kita tekankan adalah branding, personal branding. Kita mau dikenal sebagai siapa? Ya, karena kita juga kerjanya online, jadi kita juga rekrutnya, prospeknya juga online. Untuk SMNUP di jaringan saya, minimal merekrut 20 orang per bulan. Dan di jaringan saya sudah ada, walaupun saya masih kualifikasi gold ya, sudah ada 7
SMN Up. Mana di sini SMN Up yang hadir semuanya? 7 orang. Terima kasih supportnya selama ini, kerjasamanya selama ini. Ya, jadi kita kerjanya lebih banyak online. Ya, kalau menurut saya teman-teman, mau kita memilih online, mau kita memilih offline, yang penting itu adalah fokus dan konsisten. Dikerjakan terus, gagal dicoba lagi. Ya, jadi menurut saya sudah seharusnya Oriflame itu jangan dijadikan sebagai pilihan terakhir. Saat sudah tidak ada harapan, baru kita mencari Oriflame. Jangan dijadikan sebagai pilihan terakhir. Dan sudah saatnya Oriflame itu dijadikan pekerjaan utama teman-teman. Terutama ibu-ibu yang tidak mau kehilangan momen berharga bersama keluarganya. Seperti Cece Hana mungkin ya. Jangan biarkan anak kita makan sendiri di rumah mencari-cari ibunya ya. Kehilangan momen berharga bersama keluarganya. Ya, jadikan Oriflame sebagai pekerjaan utama. Jangan sebagai pekerjaan sampingan. Jadi hari ini saya mau menunjukkan pilihan saya bahwa saya memilih Oriflame sebagai pekerjaan utama saya. Saya memilih Oriflame sebagai media aktualisasi diri saya. Tetapi saya masih bisa berada bersama keluarga saya. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar Oriflame Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Halo. Senang ada di Bali? Senang apa? Senang banget. Siapa-siapa yang udah nyobain bathtubnya? Rela mau pulang hari ini? Enggak mau ya? Kita mana Pak Fred Nilsson, kita mau enggak pulang di sini aja kita kerjanya ya. Semangat pagi semuanya. Oke, ya. Kelihatan? Ini adalah semua orang punya masa lalu, boleh? Teman-teman punya masa lalu? Punya ya, inilah masa lalu saya, coba dibaca teman-teman ya, menyedihkan ya, menyedihkan. Walaupun hari libur bakulan tetap buka ya, ini sebenarnya cake shop apa Tiki ya. Saya dulu punya usaha bisnis kue teman-teman ya, jadi gak ada liburnya. Coba ya, jam 2 pagi itu waktu yang tepat untuk tidur sebenarnya ya. Jam 2 pagi waktu yang tepat untuk bekerja, ya ampun. Ngantuk tapi kurang 2 kue lagi, ya ampun. Menunggu Kang Mas saya mana? Kang Mas saya sekarang duduk di paling depan di sebelah tengah ya. Menunggu Kang Mas yang hampir jam 2 pagi belum pulang juga ya. Jadi dulu udah bisnis kue, gak pernah tidur, lengkap dengan suami yang enggak pernah pulang ya. Dan kebahagiaan ya, coba kita bandingin ya. Kebahagiaan teman-teman hari ini ya selama di Bali pasti aduh hotelnya bagus ya kan? Aduh bisa dandan cantik. Aduh ini meleleh hati ini dikasih motivasi-motivasi, tapi kebahagiaan kami yang dulu adalah hari kejepit. Mungkin ada yang masih seperti itu ya. Oke ya, plus-plus sama dengan, ini adalah rumusnya Maki mewujudkan impian ya. Passionku adalah menghadirkan banyak pilihan yang nyaman untuk keluargaku. Inilah kami yang dulu jam 7 malam nunggu papa pulang, banyak laron nunggu di luar aja
ya. Anaknya sampai koprol-koprol gini nunggu bapaknya pulang kerja jam 7 malam ya. Bapak pulang kerja, ayo Pak kita naik sepeda jam 7 malam. Muter komplek naik sepeda. Dan suatu hari bapaknya dapat surat cinta dari anaknya. Anaknya tulisannya masih ceker ayam, kelas TK kalau enggak SD ya. Aku harap papaku kerja di rumah. Mama punya Oriflame. Jangan khawatir nak, mama enggak akan marah kamu minta apapun. Termasuk hal yang mungkin menurut orang lain itu enggak mungkin, mama akan usahakan sama papa. Ini liburan kami tahun lalu di Australia. Passionku yang kedua, teman-teman, membahagiakan orang tua di masa tuanya. Bapak, ibu, PNS yang sudah pensiun. Kalau sudah pensiun, kira-kira jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya mungkin di rumah aja ya, menghadiri kondangan ya, biasanya kayak gitu ya, pengajian-pengajian. Aku mau kasih yang istimewa untuk orang tuaku. Aku mau kasih yang terbaik untuk orang tuaku. Aku mau kasih segala-galanya sama seperti orang tuaku juga ngasih segala-galanya buat aku, buat kita waktu kita masih kecil. Beberapa minggu yang lalu, lihat foto tumpeng ini. Tumpeng ini dimasak oleh ibu. Tumpeng ini tumpeng merayakan Maki dan Paki masuk top 10 GLC. Ibu enggak pesen, ibu enggak beli, ibu masak sendiri dan di sini ada tulisan wortelnya Maki Paki. Ibu undang tetangga-tetangga, ayo kita syukuran merayakan prestasi anak tercinta. Teman-teman, kadang kita hanya sukses itu tentang diri kita sendiri. Kadang kita hanya mikirin diri kita sendiri. Kadang kita mikirin, oh buat saya udah cukup, oh buat saya udah cukup senang, saya udah cukup happy kok, saya udah cukup puas kok dengan semua ini. Ketika pengumuman GLC, bapak ibu saya pasang speaker di rumah. Nonton live streaming Pak Magnus dari Stockholm. Dan saya di WA, ibu saya bilang, bapak ibu nungguin dari tadi. Alhamdulillah ya. Salah satu yang bikin saya gak pernah menyerah di Oriflame, saya terus belajar, saya terus berusaha adalah saya punya cita-cita, teman-teman. Saya pengen ngasih senyuman bangga ke orang tua. Teman-teman punya enggak cita-cita itu? Salah satu alasan terbesar kita berjuang di sini adalah untuk menghadirkan senyum bangga orang tua kita. Mungkin mereka enggak pernah minta apa-apa. Enggak pernah minta apa-apa. Tapi kalau mereka dikasih rasa di hatinya, mereka pasti akan bahagia banget. Terus belajar ketika berhasil maupun ketika gagal. Tidak ada satu hari pun di bisnis ini yang kita sedang gagal. Entah kita sedang berhasil, entah kita sedang belajar. Selalu dua hal di Oriflame. Kita sedang berhasil atau kita sedang belajar. Belajar paling
efektif adalah ketika kita ngalamin kegagalan. Guru yang paling berharga adalah pengalaman. Ketika kita ada di atas, sedang ada di atas, sedang ada di bawah, sedang ada di tengah, jangan pernah teman-teman berhenti untuk belajar, ya. Passionku adalah jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dulu kalau ada arisan teman-teman, aku duduknya paling belakang. Berusaha sebaik mungkin supaya enggak kelihatan sama orang. Kalau ada rapat wali murid, sebisa mungkin aku ngumpet di belakang. Di Oriflame, semua itu berubah. Di Oriflame aku dikasih kesempatan. Aku pernah wawancara kerja teman-teman, berkali-kali dan berkali-kali juga ditolak terus. Karena apa? Karena aku tidak S1. Karena aku tidak punya standar yang diinginkan oleh orang. Di Oriflame aku menentukan sendiri, aku mau prestasi apa, aku mau kehidupan yang seperti apa. Aku tidak lagi mengizinkan orang lain menentukan standar masa depanku, apa yang aku bisa capai, tapi di Oriflame aku menentukan apa yang aku mau capai. Di Oriflame aku bisa milih. Aku gak bisa terjun payung kayak Mbak Naila. Tapi di sini kita bisa teman-teman ya, mengibarkan bendera Indonesia ke panggung internasional. Boleh yang mau sweet-sweet ya. Dulu ibu-ibu lusuh ya, capek banget, tidur sehari 4 jam, sekarang jadi ibu-ibu yang berbeda. Tajir ya, dulu nungguin suami jam 7 malam sambil dikerubutin laron, suaminya enggak pulang-pulang ya. Sekarang aku bebas memeluk suami di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah ya. Mobil ketiga dari Oriflame. Yang tiga-tiganya aku gak bisa setirin. Tapi gak apa-apa, walaupun gak bisa nyetir, di sini kamu bisa punya. Dapur impian dan rumah impian yang semua 100% biayanya dari hasil Oriflame. Di luar sana orang mungkin bilang Oriflame itu tidak bergengsi. Oriflame bisnis tidak berkelas. Aku enggak level join Oriflame, apa itu Oriflame jual lipstick. Foto teman-teman yang di layar ini. Inilah yang aku dapat dari aku konsisten, setia, sabar, jalan terus apapun yang dihadapi karena aku cinta dan kita cinta sama. Terima kasih. Go Diamond, naik title 20.